Hello, what's up guys? Selamat datang di channel Utamesa 7. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan kali ini kita akan membuat spaghetti carbonara sesuai requestan teman-teman di komen ya. Kali ini kita akan menjawabnya. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Selamat menonton, enjoy! Twiki, bitch. Halo teman-teman, selamat datang di channel Utamesa 7. Kali ini kita akan membuat spaghetti carbonara sesuai requestan teman-teman di komen tadi ya. Baik, sebelum saya menjelaskan bahan-bahannya, mari kita panaskan air ini. Pertama-tama di sini kita menggunakan pasta, bisa dicari di swalayan yang terdekat. Pastanya kita buat pakai 1 bungkus, kira-kira 6 porsi. Kemudian di sini ada mentega, susu fresh milk 1 kotak. Kemudian di sini ada mushroom, jamur kancing, kemudian ada garam, ada merica, ada bawang bombay, kemudian keju parmesan, kemudian ada ham, kita gunakan hamnya 1 bungkus, kemudian kuning telur, di sini kita menggunakan 3, kemudian yang terakhir di sini ada telur spaghetti untuk creamy-nya. Pertama-tama kita potong hamnya, kita potong kotak-kotak saja.
masukkan ini. Kemudian airnya sudah mulai panas. Ini cukup 8 menit sampai 7 menit untuk merebusnya. Semua terendam. Kemudian selanjutnya kita potong jamur kancingnya. Pertama-tama ini dilepaskan dulu batangnya, kemudian dikupas. Ini kita kupas. Kemudian kita potong yang biasa. Selanjutnya spagettinya sepertinya sudah matang. Setelah 7 sampai 8 menit spagettinya sudah matang. Cara kita mengecernya, cukup kita ambil satu, kita pencet spagettinya. Kalau sudah matang dia terputus. Ini sudah cukup. Mari kita angkat. Agar tidak lengket, kita tambahkan minyak goreng saja. Sudah cair, masukkan bombay. Tunggu hingga agak harum namanya, agak keluar ini aroma daunnya. Setelah agak tercium aromanya, kita masukkan
aja. Kita makan susu fresh milknya tadi. Tambahkan garam sedikit saja, kemudian merica, kemudian kita masukkan carbonara powdernya. Spagettinya kita masukkan. Semuanya kita masukkan. Bisa kita menggunakan api kecil biar tidak kosong. Kita pisahkan dulu apinya. Biar dia agak meresap ke bumbunya. Bumbunya agak meresap ke spagettinya. Setelah mendidih seperti ini, kita masukkan kuning telurnya yang tadi. Lalu kita aduk biar mengental ya. Sepertinya sudah cukup. Kita matikan. Ini jadinya seperti ini. Wih, kelihatannya mantap sekali. Lalu kita masukkan ke bowl besar ini. Jumbo, kita buat 5 porsi, 6 porsian lah. Kemudian kita porsikan 2 porsi.
sentuhan akhirnya kita tambahkan kunyit parmesan di atas. Ini dia, voila, spaghetti carbonara siap disajikan. Mari kita review. Jadi, mari kita review dulu bagaimana rasanya. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Saya makan dulu ya.